told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. Hai, assalamualaikum. Yuk ikutin kegiatan aku untuk hari ini, dan selamat happy weekend ya untuk kalian semua. Dan ini aku lagi meracik hand body ya teman-teman. Jadi sudah aku packing semuanya, jadi tinggal jus aja habis. Dan ini aku lagi ngeracik hand body. Jadi hand bodynya itu ada dari hand body Mustika Ratu ya, terus ada cucumber dan Aisyah, dan jangan lupa masukkan serum AHA-nya ke sini. Dan ini jadinya, nah ini dia cair ya teman-teman. Oke, dan ini sudah jadi satu botol Aisyah yang ukuran 100 ml. Ini akan aku bawa pas weekend karena kulit aku kering gitu ya teman-teman. Dan ini ada kandungan minyak zaitun juga ya, jadi melembabkan kulit. Oke, dan ini lanjut. Aku lagi ke bengkel mau servis dan ganti oli mobil karena sudah waktunya untuk mengganti oli mobil. Iya, jadi biar enak gitu tarikannya. Oke, dan ini sudah selesai. Dan ini aku bawa tempat bekal ya, dengan tasnya. Kalau kalian mau samaan dengan aku, nanti linknya ada di description box ya, atau di bio Instagram aku, Sherry Widianti. Nah, ini kami langsung aja, tadi lagi singgah di konternya Pak Su, jadi ini lagi foto-foto aja. Dan kalau sudah dibawa liburan itu senangnya minta ampun ya teman-teman, untuk menambah imun juga nih, jadi semangat untuk liburan weekend. Emak-emak harus tetap waras ya, bercanda, jadi harus tetap waras sih memang ya. Dan ini kami lagi berhenti dulu ya, mau makan tempat biasa. Seperti biasa ini di Pinyu, gak jauh dari Simpang ya. Ini nama tokonya itu Rumah Sop kalau gak salah. Ini enak loh di sini, dan dagingnya itu empuk lembut banget ya. Kalau kalian lewat di Pinyu boleh nih mampir di Rumah Sop. Oke, alhamdulillah, dan ini makanan kami sudah sampai. Nah, ini anak-anak tetap bakso ya teman-teman, dan papi kali ini makannya menunya ini iga. Jadi nah seperti ini ya, ini iga atau apa gitu ya, aku lupa kemarin itu. Dan ini aku tetap pilih menu sop iga. Nah seperti ini masya Allah, ini enak banget loh, dan dagingnya itu lembut, nggak keras sama sekali. Anak aku aja yang nggak suka, nggak doyan dengan daging sapi itu, dia suka loh teman-teman. Dan ini punya pak suami ya, ini dicampur dengan tetelan gitu ya. Dan ini untuk anak-anak, ini bakso. Jadi di sini kalau aku nggak suka pakai lada karena ladanya itu pedes ya, sakit di tenggorokan. Jadi aku pilih yang nggak pakai lada. Ini kami lagi makan, habis makan kami langsung OTW lagi ke Singkawang, dan kami memilih tempat penginapan di Dayang Resort karena di sana itu banyak wahananya ya, dan anak-anak sukanya di sana. Kemarin itu sempat milih di Kahyangan ya teman-teman, tapi nggak dapet, udah pada habis ya. Jadi di sana itu kalau mau pesan di Kahyangan mau 2 minggu atau semingguan gitu, jadi harus pesan dulu ya. Oke, alhamdulillah ini kami sudah sampai, dan kami akan ke resepsionisnya ya, mau check in dulu di sini. Karena aku kemarin itu pakai Traveloka ya, aplikasi Traveloka, jadi lebih murah gitu teman-teman. Beda dengan kita langsung pesan gitu ya ke adminnya, memang agak mahal sedikit sih ya. Tapi aku enaknya
dengan Traveloka aja, dan di Traveloka juga sudah bisa nggak harus kita langsung transfer gitu teman-teman. Jadi kita bisa pesan dulu, bayarnya nanti pas di hotelnya. Dan ini si adik lagi mau minum sirup. Oke, seperti biasa kami akan diantar sama karyawannya ya di sini. Dan ini cukup jauh sih penginapan, karena aku pesennya itu di dusun, karena pengen aja sih di dusun, udah lama banget enggak ke dusun ya. Biasanya aku pesennya yang di tempat biasa, yang view-nya itu di depan kolam renang. Kalau ini view-nya di perkebunan durian gitu teman-teman. Nah ini kami lagi dianterin, dan ini kolam renangnya. Nah ini anak-anak sudah pada berenang. Si abang sama adik memang gak sabaran sih, pas sampai di penginapannya itu, di hotelnya, mereka mau langsung berenang. Nah di sini sudah berubah ya, ini ada sepeda listrik. Jadi anak-anak pada bermain sepeda listrik di sini. Sepeda listriknya itu kita sewa, 1 jam itu 35.000, dan sepeda listriknya itu cuma 3, jadi rebutan gitu ya. Tapi adik sama abang sih enggak yang gimana gitu, dia enggak mau sewa sepeda listrik, maunya berenang terus karena memang asik sih di sini. Nah lihat di sini itu suasananya, suasana perdesaan, jadi enak banget gitu ya teman-teman. Jadi aku lebih heaven aja di sini, padahal lagi kurang enak badan ya. Tapi gak apa-apa, dibawa enjoy aja ya, nggak usah dipikirin deh.
Oke, teman-teman, aku lanjut lagi ya. Dan ini kami dipindahkan di Kampung Durian. Jadi inilah tempatnya, roomnya. Dan ini kondisi toiletnya bagus ya, besar. Dan ada wastafelnya, ada kacanya, seperti biasalah ya. Oke, ini malamnya kami lanjut jalan-jalan ke kota Singkawang. Jadi kami mau ke Taman Burung ya. Di situ itu banyak sekali permainan yang ada di sana. Kami langsung ke sana aja. Nah, itu tadi ada odong-odong versi ala Singkawang gitu ya. Sebelum kami bermain, kami mau makan dulu. Dan ini kami makan di Lamongan, makan cah kangkung, ikan lele, dan ayam bakar. Lanjut, ini kami langsung bermain odong-odong. Nah, ini odong-odongnya meriah banget ya, dan ada lagu-lagunya juga gitu, teman-teman. Oke, aku skip ya jalan-jalannya. Dan ini besok paginya, dan ternyata hujan lebat loh di sini. Kemarin pas kami liburan itu kan mau berenang, jadi masih menunggu hujan, dan yang lain juga masih menunggu ya, menunggu jemputan dari pelayannya di Dayang Resort. Dan ini aku mau siap-siap aja, dan kami masih menunggu sih, masih ngintip-ngintip dulu gimana ini udah reda apa belum hujannya. Abang sama adik masih menunggu ya. Jadi kami semua yang ada di sini, yang nginap di sini itu ada 4 kamar gitu ya. Jadi kami masih menunggu jemputan. Nah, ini kami sudah dijemput sama abangnya. Kita langsung OTW makan dan sarapan dulu ya, sarapan pagi. Karena kuponnya ketinggalan, jadi papi ikut lagi deh abangnya ke atas untuk mengambil kupon. Kalau nggak ada kuponnya itu, kita nggak bisa makan ya, teman-teman. Nah, ini menunya di pagi hari, sarapan ada bihun, terus ada nasi lengkap, ada bubur, dan banyak lagi sih di sini. Di sini memang rekomend banget ya kalau dari aku, karena setiap liburan pasti kami tetap ke Dayang Resort, karena yang punya itu Islam dan masaknya juga orang-orang Islam. Nah, ini di sini sangat heaven sekali ya. Dan ini kami lagi makan, aku makan bubur pedas karena pengen banget sih bubur pedas, dan ada gorengan juga tadi aku ambil. Habis makan langsung deh nyebur. Ini si adik udah nggak sabaran nih mau nyebur ya. Dan kami mandinya hujan-hujan di sini ya. Bang, udah yuk, Bang. Bang, udah yuk. Yuk, Nak. Yuk, udah siang nih, kita mau check out nih. Kita mau check out. Tuh, semuanya udah pada pulang. Yuk.
waktunya kita pulang. Sudah selesai weekendnya. Bapak ini guys, dia sibuk dari kemarin. Lumayan ya naiknya. Jauh. Jauh. Olahraga. Lumayan ya guys, kita berjalan. Pemandangan yang indah. Kenapa? Ini tuh kenapa? Ah, itulah ini. Ah, berenangnya tuh terlalu lama, Dedek. Ah, jadi sakit perut tuh yang di sana tuh, guys. Itu kebun durian, kebun jambu. Nah, penginapan kita itu di sana. Kemarin itu di sana karena hujan lebat kemarin itu dan guntur petir, jadi listriknya itu tersambar gitu ya. Jadi kita dipindahkan di sini di Along. Ini suasananya adem, enak deh pokoknya kalau kalian main-main ke sini. Suasana perdesaan gitu ya. Tuh. Dan roomnya juga itu suasana perdesaan juga ya. Alhamdulillah, dan kita sudah siap-siap mau OTW pulang. Dan ini aku lagi menikmati suasana di Dayang Resort, di kebun duriannya ya. Ini alhamdulillah pemandangan yang indah. Dan anak-anak sudah pada siap, papi juga. Dan sampai di sini dulu ya vlognya aku untuk hari ini, weekend ini. Terima kasih ya kalian sudah mengklik channelnya aku. Tetap dukung aku ya dengan mengetik tombol subscribe, like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.